Okay, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini, ya, ngaca lu. Di video kali ini kita akan mengunboxing dan mereview spare part sepeda MTB lagi. Ini bukan kaleng-kaleng, yang menurut saya itu bagus banget, keren banget. Kayak merek-merek mahal gitu, merek-merek ratusan ribu, tapi murah harganya dan kualitasnya juga. Kualitas keren, guys. Jadi barangnya apa sih yang akan kita review dan akan kita unboxing? Nah, jadi ini dia paketnya, yaitu grip, suparkas, dan crank guard ya, atau crank apalah, pelindung crank gitu ya. Jadi kayak gimana penampakannya, kita unboxing aja langsung aja. Cikidot. Cikidot. Aduh, keras banget. Nah, di dalamnya itu ada dua barang nih. Oke, guys, jadi barangnya itu ada dua, kayak gini. Nah, ini dia. Nah, ini nih gripnya seperti ini. Dan ini chain guard, tapi ini saya beli salah warna, harusnya warna hitam ya. Ini malah warna biru yang keluar. Oke, jadi modelnya tuh kayak gini. Coba kita buka untuk untuk gripnya, guys. Gripnya ini adalah mereknya itu Suparkas ya. Mereknya Suparkas, kalian bisa lihat nih. Nah, ini dia gripnya, grip Suparkas. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, guys. Ini untuk casingnya ya, atau tampilan pada casing yang awalnya. Dan ini untuk penampakannya, kurang lebih seperti ini. Ini gripnya. Ini udah karetnya tuh udah enak banget, guys. Gede, berwarna biru toska ini kayak gini ya, tuh keren. Untuk locknya itu dia masih single lock, masih satu, belum double. Jadi modelnya tuh hampir sama kayak Ergon. Tapi ini lebih natural aja nih warnanya. Warnanya lebih keren lah, lebih mencolok gitu ya. Kalian bisa lihat nih. Ini bau karetnya tuh enak banget. Dan karetnya juga nggak terlalu keras, empuk, kayak hampir mirip kayak Ergon untuk teksturnya ya. Tapi nggak tahu nih kalau pemakaiannya berapa lama sih, saya juga nggak tahu kuatnya. Tapi di sini untuk kualitas emang udah keren banget. Tuh, berwarna toska. Ada tulisan juga ini di sini, Chrysanthemum Suparkas. Ya, tulisannya kayak gitu, Chrysanthemum Suparkas. Tapi untuk susunannya kayak misalkan kanan kirinya itu nggak ada ya, nggak kayak ini, nggak kayak Ergon. Kalau Ergon kan ada untuk kanan kanan, untuk kiri kiri gitu ya. Kalau ini dia nggak ada, dia kayak begini aja modelnya. Nggak ada untuk kanan kirinya ya. Saya juga nggak menemukan gitu, guys. Tuh, untuk kanan kirinya nggak menemukan. Biasanya kan suka ada itu R atau L gitu ya, right atau left. Ini nggak ada, dia udah kayak gini aja gitu ya, kurang lebih sih kayak gitu. Berwarna biru, biru toska ya, tuh keren banget. Nah, ini dia. No, motifnya tuh kayak bunga-bunga, dan di sini tulisan Suparkas kayak gitu, keren ya. Dan di sini saya beli ini juga, beli chain guard, tapi salah warna. Ini yang dikirimin malah warna biru, harusnya warna hitam ya. Tuh kayak gini chain guard, crank guard sih, bukan chain guard ya, crank guard. Jadi ini fungsinya untuk melindungi crank dari hantaman batu maupun akar yang ada di bawahnya itu ya. Jadi kita masukin aja modelnya sloping gitu, berwarna biru tuh. Tapi ini saya salah nih, harusnya warnanya hitam, dia malah warna biru yang dikirim, guys. Oke, mungkin kayak gitu aja untuk bagian-bagian yang saya pesan. Dan saya sih yang penting ini sih, yang penting ini. Kalau ini mah gampang lah, bisa yang lain gitu ya. Oke, mungkin kayak gitu aja. Keren banget warnanya. Tuh, warnanya biru toska. Ya, mungkin kayak gitu aja. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Family Bang Den. Bye-bye, see you next time, next video. Mantap.